就眼睛那么呆，我又木又狠。Maka siang hari ini mari kita bersama-sama makan jeruk. Malam berundung. Terima kasih atas kesabarannya. Kita sampai jam berapa, Muris? Jam 5. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Dan tadi yang pertama, pertanyaan yang paling bagus adalah Abah minta doa supaya Anu minta doa semua untuk pelakor. Kalau Mas Angkam, Mas Aris ini termasuk kooperasi komunitas pecinta Rondoana. Allah baca tak bibir malah dihitung karo lancar. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunya. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka aku Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Saya mau tafsirkan ayat ini, ngaji satu ayat ini saja. Insya Allah selesai jam 9 malam. Ini yang tadi bukti pertama, harus kesini ikut lagi juga ada. Ada. Cinta apa? Kenapa? Cinta. Kalau benar kamu cinta, jadilah seperti pelangi, jangan jadi seperti matahari. Kenapa? Karena pelangi itu datang dan pergi semaunya saja. Sementara matahari, walaupun dia pergi, dia berjanji untuk kembali. Langsung gue gawe story. Ancur dulu. Makanya kalau sudah ada yang senang itu bilang, kamu bilang langsung lama. Kalau memang kalau kamu mencinta sama aku, pilihnya cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Betul. Kamu bisa ngomong doakan hanya doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah ridhomu juga restumu, majulah ibadah istiqoromu, calonku jangan ngajak pacaran sebelum kamu halangkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa terus doa, singkirkan mantan. Di semua para penggombal dan buaya, wahai calon suami serban guna, di mana kau berada istri, teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Asik. Aku mana, aku ini, aku bertahan, kamunya lari. Ayat ini mengajarkan kepada kita, saya pengen setelah pengajian ini semua yang ada di sini insya Allah semua masalahnya diselesaikan oleh Amin. Karena pada dasarnya saya sering mengatakan begini, kenapa kadang-kadang ketika kita bersedih menangis, ketika manusia bersedih kemudian dia menangis, karena Allah menghendaki mata kita lebih dahulu jernih sebelum melihat kebahagiaan.
Soalnya apa wong lak bernangis biasane matane padha. Ora percaya nangis. Orang kaya ketua pengajian lu wis galo patani lampu ning jero kamar kalau nyetel HP nyanyi-nyanyi. Marina kamar yang pertama, kenapa kemudian kita itu jadi orang yang aneh? Anehnya di mana? Ketika kita sukses ditanya sama orang, saya selalu berusaha walaupun banyak zamannya yang beda, tema tadi dengan tema yang sekarang berbeda, biar tidak dikatakan foto opi. Sampai mepet. Belum. Tapi kalau mereka rasa terlalu percaya, saya itu apa? Saya itu no slogan, why take this no song kok kasih konco. Betul? Wah, ya tak kok. Kalau kuning bisa apa? Kuning marah. Nomor kuning. Karena kalau bang Jati kan sering bilang begini, bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada bahagia dengan orang yang salah. Cie. Ini raja kuning. Makanya besok angkat bahasa pacaran nih. Sementara kumian langsung orang kuning. Cewek itu jangan kamu pikir berat-berat. Apa bedanya cewek dengan sound system? Bedanya TV sound system tidak ganti oke, kita ujungnya cewek tidak ganti oke, impact tanah-tanahnya. Biasanya kita semua jubah hijau tak ada. Kita itu kalau kerja sukses punya duit. Ketika ada orang mengatakan, kok kamu bisa sukses, kok kamu bisa kaya, kadang-kadang jawabannya apa? Aku cah kerja. Iya. Ya, aku pokoknya. Ya, lanjut ini. Aku BCA. Bucin asli. Bucin asli. Kau usah malu jadi pokoknya. Pokoknya makan minum dari peras ringannya sendiri, betul? Dari ini makan dari peras keringatnya rakyat. Betul. Mie bosok. Kipas. Jadi kalau kita sukses berhasil uangnya banyak punya apa-apa. Ketika ada orang bertanya, kok kamu bisa seperti itu sih? Kipas bang, jawabannya apa? Aku cah kerja. Kipas kita. Aku ketua majelis di gereja. Tapi begitu kita nggak punya duit, begitu kita susah, ditanya sama orang, kenapa kamu susah? Jawabannya apa? Takdir. Kalau sukses mengatakan dirinya hebat, kalau sukses, kalau nggak sukses mengatakan takdir. Kalau dia hebat, seolah-olah dia sendiri yang luar biasa, tapi begitu dia susah, seolah-olah kesalahan Allah. Padahal diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang paling kaya, saking kayanya istrinya 1000, semalam mendatangi istrinya minimal 100. Ya Allah, 24 jam.
Cek cek. Nah, ini yang ini. Kamu tahu enggak beda saya dengan suaminya Bu Nuris? Kalau saya itu seperti ini, ada bocor Bu Nuris ya. Sementara kalau kita susah yang salah Allah. Nabi Sulaiman itu orang super kaya, bahkan istrinya 1000, Gus Miftah 1. Karena saya selalu mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Setuju? Setuju. Saya selalu mencintai istri saya dengan banyak cara. Kadang-kadang Yomi nak cinggu miring benak, jeking mau lho. Ingat, Bu, boleh bucu rawatan ganda. Lelaki tampan itu bukan lelaki yang kamu senantiasa menatap wajahnya, tetapi lelaki yang tampan itu adalah yang wajahnya selalu menatap wajah Anda. Wong lanang saya ini dilawan, wong lanang saya ini lah dulu cewek yang jalan. Wow, bucu ini kok mak gue. Kamu udah mati ya. Gara-gara bubur semua. Cek cek. Maaf, bubur-bubur masak kosong. Cek cek. Jadi apa namanya? Ketika Nabi Sulaiman dianggap nabi yang paling kaya, dia mengatakan apa? Hada min fadli robbi. Wes ini wae rasa ora arep meneh. Sampo biaya NU lak dene mlebu surga. Maju lagi. Maju lagi. Papi. Cukup ngapain cari? Mami, baru apa jeruk? Rapopo sing penting. Rapopo ora gelem gawe karena wis sugih itu berarti wong e. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Los rewel, zaman ini los kia ini rewel. Ketika Nabi Sulaiman dikatakan orang, wah hebat Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli robbi. Ini semua karena Tuhan. Orang-orang ngomong gaya, wah kok saya lampu aku. Waku, wailah. Aku tadi malam ngaji di Jakarta kan, oh, cewek cantik loh. Aku langsung bilang sama dok, lulu buat bapak lulu pertuan dua. Enggak tuh pak, enggak tuh. Di sinilah kemudian ada bahasa itu. Kadang-kadang ketika Allah itu ngasih masalah sama kita, itu justru karena rasa sayang Allah sama kita. Ini. Mati.
Jeng Pak. Jeng Pak. Jeng Pak. Jeng Pak. Jeng Pak. Asisten Pak. Jeng 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 saya cinta dengan Komjang. Hidup Komjang. Hidup. Nah, siapa? Cie-cie dulu sekarang ngarep, cie. Wah. Ini mungkin orang yang pondok lah. Jadi tau kamu pengen keluar dari bujuk lo. Bu, masuk ke matanya. Wah, boleh keluar patus kuku Bima. Keluar dengan kuku Bima kalau saya rapat. Kalau tak ubi, mati lampu. Tapi itu murah, tak ubi keliru. Kau juga mau beri sari apa, tak ubi keliru. Jadi yang aku ini mau keliru. Api meneh sing iki.
Ceng asbo. Bojone bonus. Ya Allah. Saya bilang sama istri saya, ini Allah gak kasih masalah sama kita. Justru ini cara Allah pengen bunda itu lebih dekat dengan Allah. Padahal kalau main hitung-hitungan, ibadah istri saya jauh lebih hebat daripada saya. Wow. Bunda itu sehari minimal baca sholawat 10.000 kali, bahkan sampai 20.000 kali tiap hari. Bahkan kejadian ketika mau dioperasi di Sarjito itu, beliau masuk ruangan rumah sakit masih membawa tasbih. Masih tasbih di tangannya. Karena orang operasi semuanya harus dicopot. Dicopot, begitu dicopot mulutnya sampai dia pingsan karena bius, masih umi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka kalau istri saya di poligami susah itu ya lumrah. Solatnya wokeh. Orang kaya aku curiga. Aku suwi-suwi sama kaya tukang sol. Aku lalu suwi-suwi sama mutilasi tukang sol. Youtube-an seneng banget. Judulnya YouTube-nya apa? Pia viral mikir bosok. Kau sebelum urung ke belakang itu? Ya maklum, bayar umum separuh. Saya bilang sama istri saya, ini bukan masalah, tapi ini cara Allah menegur kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Jadi begini, ibu-ibu begini, tak kasih tahu contohnya. Ketika Allah pengen ngomong, pengen komunikasi dengan kita, itu biasanya kita dikasih masalah oleh Allah. Maka orang itu kalau dikasih masalah, kok dia agamanya baik, biasanya langsung balik ning Gusti Allah. Ya Allah, kulon jen salah. Ya Allah, kulon jen begini, 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 begini. Betul. Ini ketika kita dikasih masalah, Allah pengen dekat dengan kita. Maka Al-Quran mengatakan fafirru ilallah, segeralah lari kepada Allah. Maka di salah satu pengajian saya mengatakan apa? Ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing ketika dilempar batu oleh orang. Anjing itu ketika dilempar batu orang, mohon maaf, yang dilihat batunya apa yang lempar? Yang lempar. Pokoknya nanti asuh mesti gini. Kalau bak anjing itu dilempar kerikil, biasanya yang dikejar itu bukan yang lempar, tapi kerikilnya. Iya ya. Kok Gus minta tahu? Karena tetangga saya asuin, memelihara anjing semuanya. Tetangga saya banyak yang memelihara anjing, maka saya tahu. Wong kemarin Bu Nuris ke tempat saya, harusnya bablas, harusnya mengkok, malah bablas. Dia jika kalau asu kok, hop 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 hop. Karena saya tahu kan bahasa anjing, akhirnya saya jekel asli tak bualang waktu kena gak simpeng mau kenging, kenging. Karena saya tahu bahasa iwan, akhirnya Bu Nuris duduk di depan, padahal saya kan terima tamu duduk di belakang, di loke karo babon, pekok, pekok. Akhirnya Bu Nuris jalan ke belakang, ketemu kantun, di loke, kocelok, kocelok, kocelok. Akhirnya istri saya mau nyukup makan Bu Nuris rambi lawung, santri saya melayu di warung, dibengok ikan jago, tunggu kerupuk. Malah santri itu nunggu ini kumbu bima. Dan gini gini gimana? Bu Nuris itu kalau bahasa orang dulu apa? Otot kawat, balu besi, ati kerupuk. Ambiar. Tapi kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki cantik dilempar kerikil oleh cewek. Yang dikejar bukan kerikilnya, tapi ceweknya.
laki-laki dilempar sama cewek cantik upemu. Kaya Agam dilempar kerikil sama cewek cantik. Oleh Agam yang dikejar bukan kerikilnya tapi ceweknya. Orang pun tengok kayak kerikil ya, pokoknya kan marah makanya. Artinya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah lihat masalahnya, tapi yang ngasih masalah siapa? Allah. Bunda bilang sama saya begini, Mbak, salah saya apa? Kok hidup kok masih dikasih sakit seperti ini? Bukan salah kamu apa, Bu. Kamu gak salah apa-apa. Tapi inilah cara Allah pengen lebih dekat dengan kamu. Kamu santai saja. Kamu sakit seperti apapun kamu harus yakin. Bedakmu memang tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Rabu nanti sekarang bujuni beda. Bujuni ngomong tuh kamu memang lepek. Pak Yati dulu ya, lepek. Baru wakos. Aku ngomong lepek, baru wakos. Wah, sih. Ini kayak orang kentir.